Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Susulan daripada berita pernikahan baru suami kepada Irma Hashmi, Reza Shah Azmir di Instagram semalam, ramai mulakan rasa terkejut dan tertumpu kepada pelakon dan personaliti TV itu. Berikutan itu ramai peminat dan pengikut media sosial Irma tampil memberikan kata-kata semangat buat pelakon filem Cinta Fotokopi itu. Terbaru, Irma ada berkongsi kata-kata nasihat daripada Habib Umar bin Hafiz di ruangan Instagram story miliknya. Jangan hitung-hitung berapa kali orang menyakitimu, tapi hitunglah berapa kali kamu menyakiti Allah SWT dan Allah SWT tidak pernah meninggalkanmu. Mencengah ke ruangan komen, peminat mendoakan agar Allah SWT menghadirkan kebahagiaan yang baru buat Irma dan terus menjadi wanita hebat. Jangan ajari seorang isteri sabar, kerana dia pernah digunting, dipotong dan dicahit hidup-hidup untuk memberimu gelaran seorang ayah. Itu luahan Irma yang mengundang sebab. Sebelum ini muncul dakwaan rumah tangga pelakon itu dikatakan bergolak gara-gara tidak lagi berkongsi foto suaminya itu di media sosial. Irma juga enggan mengulas dakwaan berkenaan kepada media. Sekadar info, mereka berdua telah mendirikan rumah tangga pada tahun 2012 dan dikurniakan dua orang cahaya mata. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.